Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau berbagi informasi tentang bagaimana pemasangan pipa bahan bakar mesinnya Triton HDX, mesinnya 4M40 yang pakai injeksi pump. Saya mau menjelaskan arah-arahannya kemana, alurnya kemana. Ini injeksi pump. Nih, di belakang sini kan ada ada 4 keluaran dari injeksi pump. 1 1 2 3 4, ini ada 4. Nah, itu arahnya kan nantinya ke atas sini. Nah, itu yang mana nomor 1 sampai dengan 4 itu seperti ini hitungannya. Ini nomor 1, ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Jadi ini 1 nanti menuju ke arah sini, nozzle nomor 1 dari injeksi. Nomor 2 nya ini nanti menuju ke arah sini. Nah, nomor 3 nya ini 3 nanti ke arah ke sini, nozzle nomor 3 ini ke arah nozzle nomor 4. Oke, diulang, ini nozzle nomor 1 mengarah ke nozzle nomor 1, mengarah ke nozzle nomor 2, mengarah ke nozzle nomor 3, dan mengarah ke nozzle nomor 4. Ini mesinnya gini, injeksi pump. Ini mobilnya yang seperti ini. Oke, jelas ya. Oke, makasih. Informasinya sekian dulu, nanti disambung lagi kalau ada informasi-informasi selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.